Ini masak steak, steak daging. Sementara itu siapin salad. Tomat cherry. Maksudnya tomat cherry ya. Tomat cherry. Terus ini olives. Nah, buah olive-nya tuh seperti ini. Sumpah barusan ya. Like this. Kita kasih thyme, tomio kalau bahasa Spanyolnya, and then kita balik. Kita kasih garamnya nanti. Sekarang kita kasih thyme lagi di baliknya. Sudah, kasih. Kalau steak ala Spanyol itu nggak banyak bumbu, jadi dia itu hanya dikasih garam sama ini aja, thyme, tomillo, udah. Nah, saladnya dikasih olive oil lagi nih, aceite de oliva, dikasih begini. Jadi dia benar-benar saladnya tuh sehat, dressingnya itu bukan mayonis atau apa ya kebanyakan orang itu. Mayonis lah kebanyakan ya, salad-salad yang ada ini sama dikasih yang namanya vinegar. Tuh, vinegar itu cuka. Cuka yang terbuat dari anggur. Kalau di Spanyol itu cukanya dari anggur, dari buah anggur nih. Sedikit, sedikit, udah gitu aja. Udah tinggal nunggu steaknya. Steaknya udah. Kita lagi. Nah, sudah jadi. Sekarang sudah matang ya. Tinggal masukin garam deh. Sedikit begini. Udah gitu aja. Selesai. Tara. Ini hasil masakanku hari ini.